Ada apa ya di sana? Iya, ada apa ya? Wah, kayaknya seru. Kayaknya kumpulin mobil deh. Kenapa ada ibu hamil lagi sakura? Sini. Ada apa itu? Kenapa ini? Ini lagi ngapain, Mbak? Kumpulin mobil warna-warni ya? Oh, iya. Lagi kumpulin mobil warna Blackpink. Kita boleh ikutan nggak? Sakura, jangan sakura. Boleh kok. Aduh, si sakura ini. Iya, nanti bayi kita ngiler. Aduh, urusan bayi ngiler urusanmu. Tapi kita mau yang warna BTS, yang warna-warna pastel gini ya. Aku setuju. Aduh, enggak, si Kun-Kun ikut-ikutan. Ada kadabra. Wah, kita jadi warna pastel. Asik. Ini mau ngumpulin warna-warna BTS ya? Iya. Wah, seru-seru. Wah, warnanya kok warnanya warna-warna pastel, ada pink, ada kuning, ada lilac, ada ungu, ada toaster. Kok toaster sih? Tosca. Iya, Tosca maksudnya. Yaudah Bu, ayo Bu kita duluan. Ayo. Bu ini mau diwarnain apa, Bu? Warnain terserah saja deh. Pak Pi ngapain? Ini kata Kun-Kun ditambahin mobilnya. Astaga, Kun-Kun aneh-aneh. Oke, Pak, aku sulap dulu. Apa wajah Bapak yang disulap? Ngaco deh. Ada kadabra, ada kadabro. Jadi warna black pink. Pink. Bu, ayo Bu. Ini warna apa tadi, Bu? Warna biru, Pak. Belum bayar, Bu. Saya bayar pakai kismis aja. Jangan, Mbak. Ya udah, entar ya dua kali lipat dibayar Pak Gondrong. Oke. Bu, kenapa sudah ada di situ langsung ya? Bu, kayak ada dedemitnya ini. Ya. Udah. Ayo giliran siapa? Sakura tungguin. Aduh, Ma, aku ini belum bernapas loh, Mas. Sudah bantuin Sakura. Sakura, aku ngambilnya di bengkel. Itu mobilnya siapa? Wah, udah tacat baru ini. Papinya dulu ya. Baru dicat mobil orang. Udah, Pak, ntar dibayar Pak Gondrong. Hah? Waduh, gimana sih? Nanti aku minta bayaran dua kali lipat tuh sama Pak Gondrong. Mobilnya orang dicat dipakai. Aduh. Gimana sih? Waduh, Mbak, gimana ini? Sakura, kamu yang betul masa mobil di bengkel diambil. Gak apa-apa, Pak. Ayo, Pak. Aduh, Pak Pink. Aku kan belum bernapas. Koit dong, Pak. Aku mau pamer mobil baru sama pacarku. Tunggu dulu ya, mobilku sayang. Asik. Pak, itu Pak ada yang warna kuning, Pak. Sesuai dengan warna yang kita cari. Itu mobilnya siapa? Kayaknya orang mau kencan. Sudah, Pak, kita ambil aja, Pak. Nanti dia gimana? Sudah, Pak, biar jalan kaki aja. Kencannya kan lebih romantis. Aduh, Pak Pink, ngaco deh. Mobilnya kemana? Kok hilang? Woi, mobilku. Waduh, batal kencan deh. Sudah, giliran siapa ini? Ayo Yuta, giliran kita. Mau ambil warna apa? Katanya warna toaster. Kok warna toaster, Celine? Apa warna lilac? Aku mau pamer mobil baru nih. Baru dibeliin dediku, keren kan ini? Warna lilac. Pasti semua pada tersepona. Terpesona maksudnya. Itu loh, ada mobil si bocil sombong. Ayo kita ambil aja. Kak, ntar kita dipentung loh. Gak apa-apa, Kak, ntar pentung balik. Aduh, Celine gimana sih? Woi, mobilku, mobilku diambil. Aku gak jadi pamer dong kalau kayak gini. Aduh, gimana sih? Luka, marah loh, Kak. Biarin aja, si bocil sombong harus dikasih pelajaran. Emangnya belum belajar matematika, Kak? Aduh, Celine, kamu ada-ada aja deh. Pak Pink, sudah semua, ayo disulap nih, kurang. Yaudah. Ada kadabra. Kita lengkapin semua mobilnya. Yaudah, kalau gitu kita foto-foto dulu. Tapi sebelumnya di-shoot dulu. Wah, keren banget, sayang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, gimana sih? Aduh, Kun-Kun. Terima kasih juga ya sudah ngajakin kita ngumpulin mobil warna-warni. Aku mau foto deh sama masnya. Iya, boleh. Ayo foto semua. Si Kun-Kun gimana sih? Masa foto sama Kun-Kun plus ibu hamil? Sakura, tolongin dong. Gak apa-apa, Jong. Astaga, Dedi, tabahkan hatimu, Dedi. Makanya, Dedi, bangun rumah sakit untuk ibu hamil dan melahirkan. Cocok tuh kamu, Dedi. Aduh, Mio, nasib. Sudah, Dedi, aku foto. Astaga, Mio, terus aku kapan selesainya? Sudah, Dedi, di belakang aja tuh nemenin, gak apa-apa. Ya ampun, Drong.
Sakura, udah kita foto-foto sendiri yuk. Iya. Ayo sus, kita joget-joget. Aduh bu, kok ikutan? Gak apa-apa sus, ayo dong. Astaga. Aduh Sakura, ngapain rentangin tangan begini? Emangnya mau baris berbaris? Ya Dini, kembali lagi kita ke school. Celin juga mau foto om. Keren ya om. Astaga Celin, kamu lebih gede dari mobilnya. Kun, sudah selesaikan Kun. Sudah Kun, kamu pulang Kun, lepasin aku. Sayang, buat kenang-kenangan terakhir ya, kita foto sekali lagi ya sayang ya, yang lebih romantis. Foto lagi. Kenapa rambutmu jadi biru Kun? Ini kayaknya cat warna pinknya sudah habis. Nah ini sudah cheese. Ya udah deh, aku mau pulang dulu. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Tapi gendongin dulu. Aduh, kenapa mesti minta gendong? Iya, sebagai permintaan terakhir. Dari tadi terakhir nggak terakhir-terakhir. Gaya lain. Kamu udah pakai deodoran belum, Kun? Di dunia Kun-Kun-Kun nggak ada deodoran. Adanya bom lati. Hah, bom lati. Astaga. Ya sudah, aku mau pamit pulang dulu ya. Tapi sebelumnya... Dah. Aduh, dikismis Kun-Kun. Loh, Bapak, aduh Bapak koin, Pak. Komisi saya belum dibayar, Pak. Loh, Didi. Om, jangan koin, Om. Nanti Celin minta makanannya sama siapa ya? Astaga, kalian ini. Entah yang bayar kartu kredit saya siapa nanti? Dadah, ternyata sama aja. Didi, ayo bangun, Didi. Nana gimana nih, gak mau bangun? Coba cara yang pakai uang itu, Nana. Drong, ada uang 50 juta, Drong. Aku mau pingsan aja, aku pasti dibohongin. Biar si Kun-Kun gak datang lagi deh. Kok gak mau bangun, Mio? Waduh, Didi kayaknya tahu nih kalau dibohongin. Bu, disiram aja, Bu. Pasti bangun, Bu. Iya, betul. Kan Bapak belum mandi tuh. Yaudah, Yuta, ayo disiram. Iya. Nih. Semoga Dede cepat bangun. Wah, kalian ini kenapa aku disiram? Hah? Kok mandi di sini, Om? Nanti angin masuk lo, Om. Itu disiram, Celin, bukan mandi. Iku mau juga. Kalian pikir itu hujan-hujanan apa? Celin pengen pulang loh, Celin udah capek. Loh, memang rumah Celin di mana? Itu di sana, rumah pink biru Tosca kuning. Loh, Celin tinggal sama siapa? Itu sama Aileen, sama Hara juga. Hah? Itu yang dunia hore itu ya? Ngaco iku, itu dunia Hara, udah dia hore. Iya, sama yang itu. Kalau gitu aku juga mau ikutan mau lihat rumahnya Celin. Ya udah, ayo. Iya, tapi nggak beliin hadiah tuh buat Aileen sama Hara. Iya, mending ke toko kita aja, BT21. Sekalian beli hadiah buat mereka. Ayo. Terus pakai uangnya siapa? Ya uangnya Dedi dong. Dedi gimana sih toko sendiri? Iya, tapi kan pakai uang. Udah Dedi jangan pelit-pelit. Aduh, ya udah. Kita mau pamit pulang dulu ya. Iya, makasih ya tadi udah challenge sama kita. Oh, iya. Pulanglah yang jauh, jangan datang lagi. Dedi ini gimana sih? Kamu ini belum gak sopan. Dedi ini memang kok. Sudah diem kamu, Mio. Ya udah ya, kami pulang dulu. Iya, semoga melahirkannya selamat ya. Si mas-masnya itu agak gimana gitu, agak judus-judus gimana ya. Sebentar telingaku kok gatel ya. Tuh Pak, kayaknya Bapak diomongin tuh sama si tiga ibu hamil tadi. Ih, kamu ini sus. Ya udah, ayo Sakura. Aduh Sakura, kamu kok puter-puter. Mau ngambil mobil dong. Mobil, aduh itu showernya di situ. Syukurlah Kun-Kun sudah pulang. Mama ditinggalin. Ma deket, Ma nyusul. Aduh, akhirnya terbebas juga. Sakura tungguin. Sudah sampai. Wah, ini udah sampai nih. Wah,
Eh, Celine mau lihat. Bagus ya. Eh, Celine. Itu lihat Celine. Itu lo Celine, itu namanya Poya. Hah, Poya? Poya kan bukan yang buat makan coto itu ya. Asaga Koya. Gimana sih? Kalau ini namanya siapa? Ini namanya Toto. Eh, Kak Joko Toto. Tata. Kalau ini? Kalau itu, katanya itu namanya Jimmy. Asaga dibilangin kalau Jimmy itu temennya Kak Mio. Ini loh, Celin, Om kasih tahu. Ini namanya Cookie. Yang itu namanya Koya. Itu RJ. Eh, yang RJ itu rambutnya rontok loh kalau di rumah, Celin. Aduh, Ige kamu ini. Udah, Celin mau beli yang mana? Celine mau beli yang Cookie sama mau beli yang Koya. Tapi Celine gak punya uang. Udah, ambil aja dikasih sama Daddy. Hah, yang betul. Udah lanjut sekali-sekali. Wah, ini sih sudah berkali-kali. Mana toko lagi sepi. Daddy, gak apa-apa Daddy beramal loh Daddy. Ayo, kita kan mau beliin Aileen sama Hara ya. Iya, ayo. Selamat siang. Selamat siang. Kita mau beli ini lengkap ya di sini. Iya, lengkap. Ya udah deh. Om, itu tantenya Celine. Itu nananya Hara sama nananya Aileen. Didi, kalau gitu suruh aja beli itu toko kita. Tante, ayo lihat-lihat dulu nih tante. Oh iya. Tante, boleh pilih ini, boleh. Gratis kok dari Daddy. Hah, Mio gimana sih? Iya, itu tantenya Celine, nananya Aileen sama nananya Hara. Aduh, Mio gimana sih? Masih digratisin lagi, toko kan lagi sepi. Pak, kalau mau rame gampang, Pak. Kumpulin mobil sesuai warna BT21. Jadi orang lihat penuh, Pak, di depan mobilnya. Jadi pada mampir. Beneran? Iya, Pak. Ayo, Pak. Kita kumpulin dulu. Aduh, ditarik. Daddy. Makasih ya, guys, yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye!